Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Apa kabar nih bun dan teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini malam hari setelah aku selesai ngajar privat di rumah, itu aku langsung makan malam sama pak suami dan tiba-tiba tuh aku pingin banget makan pisang gitu ya bun. Jadi aku minta tolong sama adik sepupu buat dibeliin pisang. Oke, tadi itu pisangnya udah sampai, terus dia udah pulang ya. Dan di sini Pak Suami itu lagi buat alat-alat untuk persiapan YouTube-nya gitu, Bun. Jadi Pak Suami katanya mau bikin konten juga. Bunda-bunda dan teman-teman nanti jangan lupa ya ditonton video Pak Suami. Nanti akan aku share juga kalau sudah jadi gitu ya, Bun, videonya. Dan ini aku langsung aja makan pisangnya. Kemudian ini aku gabungin ya sama beberapa video yang kemarin-kemarin yang belum sempat aku edit. Jadi kemarin itu saya beserta ibu-ibu perumahan dan bapak-bapaknya juga itu liwetan bareng gitu bun. Alhamdulillah kemarin itu kan diadakan lomba menghias gang waktu 17-an kemarin gitu ya bun. Dan kami tuh dapat harapan 2 dan hadiahnya itu berupa uang 200.000. Dan untuk pawai itu kami juga juara 2, dapat uangnya itu 175.000. Jadi adalah saldo gitu ya, Bun. Makanya hadiahnya itu kami buat untuk liwetan bareng aja. Sekalian buat kumpul-kumpul bareng gitu ya, Bun. Karena kalau nggak begini, satu gang itu nggak akan kumpul gitu ya, Bun. Ini aja kemarin masih ada yang berhalangan hadir, mungkin lagi sibuk kerja atau gimana ya. Jadi yang satu gang itu nggak semua juga hadir, Bun ya. Di sini digabung ya, Bun, bapak-bapak, ibu-ibunya juga, anak-anaknya. Jadi semua makan bareng. Terus ini juga diundang ibu RT-nya sama bapak RT. Nah, ibu RT ini ya, Bun, yang pakai jilbab biru itu. Ini kami lagi mempersiapkan nasinya, jadi langsung aja dicentong gitu ke daunnya, terus langsung dibagi-bagi juga, mulai dari jengkol, tempe, sosis, tahu, dan sambalnya. Dan di sini liwetannya kita juga pakai menu sayur asem dong. Ini masakan para chef-chef ya bun. Jadi di gang kami ini ibu-ibunya banyak yang chef, masakannya enak-enak banget ya. Dan ini sudah diatur sedemikian rupa, kami juga udah pada duduk semua. Terus ini Pak RT lagi menyampaikan ya sedikit kata-kata sambutan gitu ya bun ya. Dan tanpa berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim, di sini kami langsung aja mau makan. Ini minumannya juga sudah dibagiin ya, minumannya ada yang dingin, ada yang panas. Kebetulan ini aku dikasih yang teh manis panas, dia udah nggak apa-apa, pokoknya diminum atau dimakan aja. Ini dia sayur asemnya, itu ada jagung muda, kemudian sawi, pokoknya ini sayur asemnya juga mantul banget. Dan untuk nasi liwetnya juga ya, pokoknya kalau liwetan di gang pisang ini selalulah aku nambah-nambah bun, karena masakannya itu benar-benar enak-enak semuanya ya. Oke, setelah makan di sini kami duduk sebentar karena memang kenyang banget, Bun. Padahal sebelum liwetan ini aku sempat makan sedikit di rumah karena nggak tahan juga ya, Bun. Harus nunggu jam 8 baru makan malam. Makanya aku sempatin habis maghrib makan sedikit aja. Terus setelah Isya di sini lanjut liwetan bareng. Itu makanya aku udah kenyang banget. Setelah selesai, setelah cerita-cerita sebentar, duduk-duduk, di sini lanjut dirapiin. Ini daun pisangnya mau dibuang, kemudian nasi-nasi yang sisa yang sama sekali belum disenggol gitu ya, Bun, itu kami masukkan lagi ke ini, ke dandangnya. Terus ini Teteh Nisa tiba-tiba dia itu mau bikin atraksi gitu, Bun. Jadi waktu penutupan 17-an kebetulan dia itu kemarin tampil joget gitu sama anak-anak dari Gang Pisang juga. Jadi kemarin kan aku nggak lihat gitu, Bun. Jadi makanya aku suruh deh dia buat joget, tapi dianya nggak mau. Ini loh. Lanjut ini video keesokan harinya. Jadi sebelum pulang sekolah, aku sama salah satu teman aku guru juga, itu kami pergi ke atas buat nyari sayur, Bun. Ini kebun sayur yang ada di Bagan. Sayurnya segar-segar loh. Ini murah banget, bayamnya 1 kilo itu 7.000 loh. Makanya teman aku juga beli 2 kilo. Kalau aku 1 kilo, kebetulan masih ada juga stoknya di rumah.
Oh ya, nanti di sini videonya aku enggak silent ya, Bun, biar bunda-bunda lebih natural aja ngelihat video kalau aku lagi beli sayur di kebunnya. Oh ya, semoga bunda-bunda suka ya dengan video aku. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman enggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Jadi di sini tuh aku beli bayam sama timun. Kalau timunnya ini juga baru dipanen, baru dipetik juga. Ini 1 kilonya 5.000, muda-muda banget. Dan seger-seger juga. Jadi aku suka banget, Bun, kalau beli sayur langsung ke kebunnya kayak gini. Wih, cocok, Bu, baru panen. Maulah 2 kilo. Mau 2 kilo gitu ya. Mbak Ibu berapa? Aku ambilkan timbangan, Pak. Ya. Aku ambilkan timbangan. Iya. Sudah sampai timbangan. Udah nyampe ya? Ya udah, enggak apa-apa. Bapak gantinya ini juga di sana. Oh, di sana dia, Pak. Ada rumah, tapi sekarang enggak ada rumah. Ya. Mungkin ingat kasih sayang sama bapaknya. Kalau bawa jenis apapun, apa marah, nggak usah. Kalau mau kepingin jenguk, kalau enggak pun enggak masalah. Lama kok kita nunggu, Bu, sampai jam 5 pun mungkin tak datang. Udahlah, aku bilang terka-terka aja. Ibu bujak semut angkrang, tengok-tengok. Buang isinya, sengaja bakarnya, masukkan ke ember. Masuk kulkas semua ini. Bu, kenapa nggak baju? Iya, Ansora ada latihan, nanti dia datang. Nah, udah gitu. Jadi ini dikumpulkan dulu buat pegangan alat. Kalau nunggu dia datang aja nanti kita nunggu. Terima kasih.